Hai, hari ini aku mau membuat jurnal stiker. Di sini udah ada stikernya, binder jurnal, pinsa dan perata stiker, dan juga tidak lupa highlighter. Karena aku mau membuat jurnal stiker dengan tema ungu, jadi aku pilih stiker yang berwarna ungu. Setelah melihat motif stikernya, aku jadi kepikiran untuk membuat jurnal stiker yang bercerita tentang aku dan bunga. Jadi di bagian pertama ini bercerita tentang aku yang lagi jalan-jalan di taman, kemudian melihat bunga-bunga yang cantik. Setelah itu aku hias dulu dengan highlighter. Dan aku tambahin simbol hati di ujung-ujungnya. Dan bagian satu sudah selesai. Lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian dua ini ceritanya aku membeli bunga untuk kutaruh di rumah. Untuk hiasannya aku menggunakan garis lengkung di bagian pinggirnya. Dan garis putus-putus di bagian tengahnya. Bagian 2 sudah selesai. Sekarang lanjut ke bagian 3. Tapi sebelum itu aku ingin menambahkan sebuah simbol hati biar lebih cantik lagi. Dan di bagian ketiga ceritanya aku sedang merangkai bunga yang sudah kubeli untuk ditaruh di vas. Untuk hiasannya, karena aku tidak mau yang ribet, jadi aku bikin garis-garis aja menggunakan highlighter. Dan untuk sentuhan akhirnya, aku tambahin bunga-bunga di atasnya. Dan jurnal stiker pertamaku sudah jadi. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen ya.